Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sesi ini saya akan menjelaskan mengenai status artikel ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi DOI. Pertanyaan ini juga paling sering ditanyakan juga. Jadi status yang ada di sini ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan status deposit Bapak Ibu di RJI. Ini walaupun ada tulisan not deposit, ini bukan berarti belum deposit. Kemudian submitted juga belum berarti sudah deposit atau bukan berarti apapun. Jadi saya akan menjelaskan ini. Status submitted ini artinya aktivasi untuk artikel ini berhasil disubmit. Disubmit belum tentu aktif juga, ini hanya berhasil disubmit. Ketika statusnya di sini submitted, ini artinya metode pengaktifannya Bapak Ibu menggunakan aktivasi langsung dari OJS-nya, yaitu misalnya dengan cara klik ini, kemudian yang di bawah nanti itu ada klik register atau di OJS 3 saya lupa apa bunyinya, tapi ketika menggunakan opsi ini maka di sana statusnya submitted. Nah, untuk bisa mengaktifkan opsi otomatis di sini checklist kemudian klik submit di sini, Bapak Ibu harus melakukan penyetingan terlebih dahulu di bagian ini. Nah, ini harus disetting dengan username dari Crossref publisher prefix Bapak Ibu, dan di sini username yang diberikan dari Crossref melalui RJI tadi. Maka kalau sudah disetting di bagian ini, tinggal simpan dan nanti akan bisa melakukan aktivasi langsung melalui OJS-nya. Jadi aktivasi langsung itu sebenarnya setara dengan Bapak Ibu mendownload XML, kemudian mengunggahnya melalui laman ini. Itu sama saja, proses itu saja yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah not deposit, ini artinya berarti memang belum di submit atau memang proses submitnya melalui aktivasi aktivasi download XML kemudian unggah di laman Crossref ini. Nah, maka di sini akan net deposit karena nggak melalui OJS tadi. Nah, kalau aktivasi melalui ini download XML kemudian unggah di sini. Lantas apa kaitannya ini? Jadi saya bisa katakan bahwa ini ketika ini submitted belum tentu juga aktif, ketika ini not deposit belum juga tidak aktif, belum tentu juga tidak aktif. Yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah keaktifannya, bukan status di sininya. Aktif dan tidak aktif itu Bapak Ibu bisa cek di video yang lainnya, sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Misalnya login di sini, kemudian nanti di bagian administration, Bapak Ibu lihat di sana seperti penjelasan di video-video yang lainnya. Atau yang paling mudah, Bapak Ibu tinggal coba artikel ini, kalau untuk memeriksa artikel ini aktif atau tidak, ya buka saja doi di artikel ini, kan ada doinya. Ini ada doinya kan di bawah sini. Nah, klik ketika kembali ke halaman yang sama, maka itu berarti aktif. Jadi sekali lagi, not deposit belum tentu tidak aktif atau belum juga tidak ada deposit di RJI, tapi Bapak Ibu tinggal cek keaktifan masing-masing artikel ini di sini. Submitted juga belum tentu di sininya aktif karena banyak kegagalan proses aktivasi. Jadi submitted di sini artinya sudah disubmit, sudah disetorkan ke laman ini. Jadi gitu ya. Penjelasan singkat mengenai beberapa status yang ada di sini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.